Ini adalah proses penyembelihan hewan sapi milik Bapak Presiden Jokowi di Masjid Agung Surakarta. Tapi selalu berusaha untuk
sebenarnya sedang proses penjagalan ya, simbolis dari Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkati kita semua. Allahumma
Tetap berada di luar pagar. Sapinya sempat meronta-ronta. Soalnya disembelih, mungkin efek dari reaksi. Bukan magis ya sebenarnya. Almarhum Haji Surasmo bin Hatpokaroso, yang ketiga almarhumah Hajah Siti Rusminah binti Haji Basuki Kali, kemudian almarhum Bapak Haji Badrul Bakri bin Haji Bakri Hasan, Hajah Siti Asmaro Zuleha binti Haji Badrul Bakri, dan yang terakhir Bapak Agung Budi Widowo bin Haji Surasmo. Kepada soibul kurban bisa untuk menyaksikan penyembelihan lembu yang kedua ini. Untuk pengunjung dan segenap panitia, silakan kita takbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditutup ya, supaya yang itu enggak ngelihat ini. Oh, ya, peri kebinatangan, bukan peri kemanusiaan. Satu ton 10 kilo ya. Jadi Pak Presiden membantu pemerintah Kota Surakarta yang untuk disalurkan di Masjid Agung Kota Surakarta yang 1 ton 10 kilo, kemudian satu lagi di Masjid Augusto Mangkunegaran itu 956 kilogram beratnya. Ini saya mau ke sana mewakili Bapak Presiden untuk menyerahkan sapi beliau rangka Hari Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada 10 Juli 2022. Saya kira itu dan terima kasih pada teman-teman. Abah sama. Ampun tenggurine. Ampun. Buko-buko ya ranung iki.
Mas Taro, ada sedikit game kesan di Kota Palembang apa? Jin apa? Hati-hati apa sama suami? Ini dia. Langkah buah